Oke, lanjut lagi bersama Madina. Kita tadi habis Valhalla level 40 ya guys di video sebelumnya ini. Dan sekarang kita mau coba Valhalla level 60 cuma dengan 3 orang seadanya. Oh, ini guild donation. Nice. Ini masih muncul terus ya. Nah ini butuh antena, jadi setiap di Google tuh butuh item-item tertentu untuk nambahin kita build kontribusinya. Jadi kayak gini bisa langsung auto buy donasi donate reform. Murah 13.000. Ini yang lagi kejar donation. Mau buat nomor 4. Jadi sangat penting banget ya guys, buat kalian yang merasa rugi untuk gold donation, berarti share kalian nggak akan berkembang. Karena apa? Karena yang di node-node tadi yang kayak di Final Fantasy 10 sangat penting banget. Kayak nambah dev dan skill, skillnya itu juga persentase ya. Jadi ya kalau di game RPG status yang persentase itu hebat banget. Coba kita lihat ntar. Ini ada voice 15. Oh ini musuhnya Impelumen di Valhalla Shop, butuh 20 buat print. Ini udah quest, gue mau nyelesain quest dulu. Kita lihat dapat hadiah apa. Yuk, gue malah menghilang sendiri. Oh, dapat Acer Monumen lagi. Kayaknya mungkin kayak tingkat lanjutannya gitu ya. Advance, malah baru tahu ini. Ntar kita coba. Oh ini yang lagi kita tadi ganti dengan mongnya. Simak dulu. Nah, agak susah. Aku nggak pakai santuari ya. Pakai santuari enak banget. Nah, santuari langsung ke heal tiga-tiganya. Ini apa ini? Kita lihat tadi Aesir monumennya. Apa yang berubah ya? Kayaknya nggak ada. Apa jangan-jangan gua kedobelan questnya? Tadi nggak mau baca juga, jadi kurang tahu. Kayaknya tambah banyak sih, tambah besar node-nodenya. Kurang satu. Duh, baterai mau habis lagi.
Ini masih jauh. Nah ini T2 pak, artinya satu kurang lebih nggak ada perubahan. Nah, udah kebuka lagi bawahnya. Wah, nanti bolehlah baca-baca dulu. Mantap. Reset. Dino pisan tuh sehari sekali, seminggu. Ini seminggu apa sehari ya? Kurang satu bosnya. Ini hitam yang didapat royal jelly. Dapat hitam kurang bagus. Nah ini kita kemarin minggu kalau nggak salah coba Valhalla 60 langsung ketemu Maya, udah stuck nggak bisa ngapa-ngapain, jadi harus skill Maya dulu baru bisa lanjut ke portal selanjutnya. Tapi bos pertamanya Maya dan kita nggak punya wizard, ya udah rugi silver medal buat buka gerbang doang. Maya itu kayak kobold ya, jadi kalau sama dia itu healnya hebat banget. Regeneration kobold, kobold kan reflect basic damage, jadi butuh magi kalau mau ngalahin. Udah jangan ngomong banget tadi. Udah mulai kerasa hitnya monsternya.
kesadaran. Ini gak suka kasih tahu tempatnya, enhance di Kevin. Enhance. Coba ya, ini nggak aku pakai nih, butuh 4 mora koin sama 20.000. Buh, XP 8%, harganya naik. Ini sebelumnya harganya 90.000. Tanya gue ya. Jadi berapa ya harganya? Ntar dicek. Baran nungguin tuh. Sabar bu, gua ngecek harga dulu. 8% ya guys, lumayan. Exorcist ya. Exorcist bro. Oh, kirain gua sih beli bang, ternyata di luar. Wow, sama aja, masih murah. Gak ada yang tadi revenge segini, dapat bonus segini. Gak kayak weapon gua. Exorcist. Lanjut Valhalla. Pada udah masuk ya. Gua ditinggal guys. So, masuk Pak Eko. Gua dari pertama kali main sampai sekarang itu belum pernah yang namanya dapat card. Jadi ya zeni-zeni gue dari jualin barang-barang kayak gini, habis flower, sarikon, cuma jual-jualin gitu doang. Tapi sekarang ya uangnya sudah sampai segini, sama drop monster, rush of feather, akun leaf. Gue heran sampai sekarang pun itu pada susah banget cari akun leaf. Padahal zaman gua dulu itu beli harganya 900 sampai 1 juta. Pas gua udah beli harganya 1 juta, perlahan turun akun leaf. Dan pas gua dapat, gua jual itu cuma dapat 650.000 kalau nggak salah. Tapi ya lumayan lah. Yang lain masih F, gua udah D. Karena ke E ke D itu gampang, yang D yang susah di double ganger. Tapi gue kemarin juga habis D langsung naik C cepat. Ini yang B nih yang agak mahal nih, time twister. Itu bio titan itu juga belum beli. Time twister susah gara-gara MVP nya clock tower itu reflect physic damage, dan kita nggak punya mage jadi susah. Lu pernah kill sekali sih mini di clock, sekali apa berapa, dua kali ya lupa, nggak sering. Alarm manager sama ini, ininya MVP-nya belum kuat.
itu dapatnya zonk. Apa ini? Chrome yang berhenti. Wah, baterai gua nggak kuat, harus di charge dulu nih. Don't try this at home ya guys. Ini karena demi membantu teman-teman guild, jadi harus di charge. Biasanya gue jam segini udah tepar sih kalau nggak weekend, tapi gara-gara tadi tidur ngantuk banget sekalian update jadi masih kuat jam segini. Daripada apa-apa kita review skill aja guys. Holy Lake Strike. Nah, ini nanti aja gue bikin video baru lah biar seru. Fokus dulu di Valhalla, soalnya agak berat. Oh, ada wes. Use magic pouring. Ini fungsinya nih, kepalanya teman kita yang kita magic pouring jadi pouring. Lu nggak kena yang terakhir, Jambi nggak kena. Oh, bukan Jambi yang nggak kena. Yang nyihir aku siapa? Salah pencet. Ini catnya di RO terbatas banget biar nggak ada yang flip kali ya. Jadi kecil. Jadi besar. Wishing I like you. Kemana satunya? Loh, hilang satu. Oh, ini di belakang gua. Oke, gua selesai. Take photo group with 4 guild member. Jadi di guild itu juga ada quest-quest play ya. Kan beli mainan dulu kayak poring. Terus
yang laser gun dubbing, laser gun sama I like you. Nanti rewardnya juga dapat contribution. Oke, selesai. Take a group photo with four guild. Kadang gitu. Apa udah ini ya? Kadang kalau quest foto itu kita udah moto, tapi questnya nggak bisa. Kayak kita ada monster lewat, kita asal foto, tapi nggak masuk di logbook kita. Kok di logbook? Apa handbook? Adventure book? Nah, coba lagi. Wah, mana ini? Nggak bisa. 1, 2, 3, 4 pas 4. Kayaknya kita tersesat lagi, guys. Ini GPS-nya rusak ini. Felininya. Flini, Felini apa Flini? Tadi aja yang level 40. Padahal level 40 menit dan itu pun masih kurang satu bosnya. Ini tanya resetnya per hari apa per minggu. Seingat gue sih terakhir kita Valhalla itu minggu. Senin kita cuma ET tes-tes aja sampai level 60 atau 70. Lupa. Kadang kalau build suka errornya gini. Enggak tahu bosnya apa ya. Kita lihat bosnya apa. Aduh, nge-lag banget. Apa tadi? Parah. Baterai udah tinggal dikit gini. Ini faktor server juga sih. Ini dapat mainnya lagi, guys. Lawan mage itu kalau ada mage susah. Hiternya harus kuat. Walaupun no mage, hiternya harus kuat. Karena Maya tuh kalau nggak salah sekali heal itu 64.000 dan regennya hebat, heal 64.000. Paling kita nge-hit berapa? Ini kalau Valhalla ini jalannya random ya, guys. Jadi nggak bisa ngapalin. Setiap kita masuk random, setiap kita masuk random. Jadi kalau kita masuk ke suatu portal udah nemu boss, itu balik lagi.
cari portal lainnya, nemu bos lagi, ya gitu. Udah 26 menit tapi belum dapat apa-apa. Malam, besok badminton, Anda latihan badminton pagi-pagi. Nanti kalau udah ngantuk banget ya paling gue cuma quest daily board sama quest yang main quest yang daily cari guardian medal itu sehari cuma kebuka 3. Wah, apa tadi? Guardian medal, oh kurang 2, bisa lah hari ini lah. Karena ada 3 quest, yang pertama itu cuma collect item, yang kedua ngeheal NPC, yang ketiga kill 50 monster pang, kill 50 pang. Itu agak lama kalau yang kill, kalau yang collect item sama heal NPC gampang cepet. Kalau usahanya mau skip daily board pakai nasi itu ya yang di skip yang hana-hana aja, yang kalau udah waktunya mepet ya. Karena kalau ngantar motor itu cepet, cuma teleport sampai NPC ini. Apa ini? Oh, mistris. Tapi nggak ada heater guys, bercuma bertiga. Aduh, gua ngelag banget. Bentar. Sabar. Enak. Sabar bro, gua ngelag bro. Macet. Ini HP kalau udah baterainya sewak.
Kalau kalian udah berpengalaman lawan dope, double ganker, wah itu paling nyebelin. Darah baru kurang sedikit, teleport. Darah kurang sedikit, teleport. Tapi ya kebanyakan mini boss gitu sih. Habis ke hit, misalnya tankernya agronya lepas, teleport. Oh, lihat tankernya. Nah, dia jadi paladinnya gitu, keras banget. Ini pun kalau aku nggak ngeheal, ini dari tadi belum ngeluarin heal, nggak kegores. Dan MVP. Oh, gue yang diserang. Milih please, ini berharap milih. Karena harganya mahal. 2-4 juta ini. Harganya berharapnya card, makanya belum pernah dapat card dari monster. Nah, dapat sekali dari quest. Kita lihat. Oh, honey pro, oh, lumayan lah pro lah. Disyukuri saja. Nggak tergores tadi, gue nggak ngeheal tanknya sekalipun. Gue tadi ngeheal itu yang assassin, nggak ngeheal Imuchu sama sekali. Kan kalau ngeheal itu niatnya nggak ngeheal, tapi kadang ngeheal diri sendiri, ada teman yang ngikut keheal, nah, otomatis. Undead masuk kamu ke undead, boom, mati, boom, mati. Adventure gua udah selesai, let's claim the reward. Call the first lady. Ini lumayan guys, dijual 500 kali 100 udah 50.000, dan itu itemnya pasti laku. 50.000 dari flowernya, terus sama necklace. Necklace ini necklace. Baru ini antara servernya, kalau enggak smartphone gua yang udah enggak kuat. Necklace. Necklace of wisdom. Let's see the price. 240 ribu lah. Oh, ini lumayan. Oh, walek-walek. Edga ini kalau lagi nyamuk gitu. Wih, baik, banget ini. Aspirinya tinggi banget. Wah, bahaya nih kalau mati nih. Left
Jadi yang terpenting saat battle itu yang Kairi Elysium itu ya guys. Itu mati hasilnya. Hasil itu nggak begitu berguna sih. Tapi nanti kalau udah job 3 kayaknya udah hebat. Ini satu hit aja setengah. Ini tuh nggak terburus, terburus terburus kayak main RF aja. Cici bila tuh kontrol chip jadi bila main RF. Wow, aduh ngelag deh. Semoga jangan mati. Wah, mati satu, jembi. Tunggu sekarang. Kan dia tinggal lagi mati guys. Hebat kan? Sendiri sendiri. Aduh, 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 aduh. Kalau ngeres tuh delaynya agak delay untuk skill selanjutnya agak berat. Jadi kalau kayak assassin itu kalau gue res nanti ujung-ujungnya termati juga, jadi nggak gue res, mending gue ngehil tim gue lainnya. Wah, lu kalau udah bos, kalau darahnya tinggal dikit itu agresif. Kalau Edgar ini lucu, attack speednya gila, bentuknya aja lucu, bentuknya hitnya jalannya itu loh kocak, lari cepet banget kan, habis ditidur mati lagi. Ayo pura mati kan. Aduh, ngelag-ngelag parah. Ini sungguh yang diagro terus. Oh shit, mati. Wah, mati pun gak bisa. Wah, baterainya udah gak kuat nih. 14%. Bagaimana perkembangannya?
Ratingnya cepet banget. Enaknya Valhalla gitu. Kalau udah ada yang mati, tinggal nge-revive. Ah, mati lagi. Belum ada beberapa detik. Udah mati lagi. Chat. Gitu. Kalau adik kalian gede, jarak kalian tuh juga panjang, jauh. Karena ini mungkin juga terus terbang. Ini nggak di ET, nggak di Valhalla. Yang bikin bahaya tuh larinya itu kenceng banget kan kan. Persen lagi Cloud. Kayaknya Imperial Guard cocok, bagus di RU ini, dapat item sesuai dengan jobnya, mantap ini. Murah ya, standar armor. Gue punya dua Imperial, kenapa gue gak dapat Imperial Guard ya? Aduh, kurang beruntung guys, dapat 3 army code. Tapi ya lumayan lah dapat orc claw. Oke, seperti inilah Valhalla Maut. Mungkin kalau ada kalian yang mau join, silahkan tinggal join saja. Level berapapun, job apapun kami terima, karena kita cuma have fun aja.
Oke, terima kasih. Selamat beristirahat. Selamat beraktivitas yang beraktivitasnya malam. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. What the hell of this? Wih, udah wih.